Salam semua. Bertemu lagi dalam reaction drama Absurdi. Terima kasih cinta yang dah masuk episod ke-6. So, jom kita react episod kali ni. Bersaksikan Syidah. Rana, I nak jadi kadu isteri I. I akan jaga you dan I akan bawa ikut hospital yang lebih baik daripada ini. Please say yes. Muda, muda 20 tahun Datuk Syahrizal bila bawa tak bos yang desperate nak kahwin dengan Raihana. Bagi yang ni bagi budak-budak era 80-an, 90-an, Syahrizal ni terkenal dengan watak jali dalam filem Ali Setan. Jadi saya tak expect watak dia jadi bos ni kahwin dengan seorang semuda Raihana, lakonan Ana Jordan. Yang saya tahu dia ni masih lagi macam ada time dia macam budak lagi lah bila bila tengok dia dalam drama bersiri Merlo untuk Pidaus. Tapi tak, ya, macam tak expect ni macam ke macam dah kahwin Datuk Tan Sri gitulah. Yang mana inilah plot device yang sangat suka digunakan oleh penerbit drama bersiri dan telefilm era 90-an. Macam telefilm Selamat Pengantin Baru Datuk. Tapi tu lah, saya rasa dia, saya tengok dia make up, tak tahu make up ke apa, dia jadikan Syahrizal tu muda sebenarnya, Datuk Syahrizal. Tapi sini kelakar jugalah sebab Datuk atau Tan Sri atau bos Anja ni dia, siapa yang create nama Anja ni? Saya tahu penulis penulis novel suka letak watak Anja, tapi kelakar jugalah. Bos dia ni siap ada saksi lagi depan Anja untuk pastikan yang dia ni melamar Raihana di katilnya, nak orang tahu. And then saksi dia ni bolehlah apa, buktikan, bolehlah jadi saksi, bagi tahu semua orang yang Raihana dah kena cuk. Sebenarnya Raihana belum kahwin lagi lah, sebab dah banyak sangat saya baca plot Raihana ni akan kahwin dengan Dr. Haris sampai apa, tu pun satu hal juga. Dah bos dia tu tak nak dia, mungkin tak nak dia tiap hari jumpa Dr. Haris tu. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. So, sekian.